mengungkapkan muka aku yang kucel ini karena sebentar lagi aku mau tidur. Enggak deh. Sebenarnya aku hari ini mau berangkat ke Jeju. Oke, ini sekedar informasi aja ya. Karena aku juga baru tahu. Ternyata kalau ke Jeju itu udah enggak perlu pakai visa lagi loh. Wow. Makanya aku langsung berangkat. Oke, aku harus ke Jeju saat ini. Wah, saat ini banget ya. Dan bentar lagi udah mau masuk pesawat, jadi ikutin aku terus ya. Bentar lagi take off. Doain ya, semoga selamat sampai tujuan. Bye. Di Jeju. Flightnya agak panjang sih, tapi so far happy dan di sini lagi dingin banget. Kira-kira perjalanan aku gimana? Ikutin terus ya. Setelah sampai Jeju, harusnya kan sebenarnya jalan-jalan, cuma kayak untuk hari ini kayak lagi gak pengen jalan-jalan karena capek banget, long flight, terus kulit aku lagi kering banget. Aku pikir di Jakarta kan aku kayak treatment di VIP. Nah, terus aku juga baru dengar ternyata di Jeju dia juga baru buka, jadi ya why not ya, coba aja. Dan aku udah sampai di depan ini.
jalan-jalan seru kali ya, dan ternyata aku menemukan ini. Ini bisa dibilang mungkin pusat perbelanjaan di Jeju kali ya. Terus soalnya kayak jual macam-macam, ada makanan, ada makeup juga, ada kosmetik juga, skincare yang cewek-cewek kayak pada tergila-gila banget. Dan ini kayaknya fun banget sih, karena tadi aku juga habis beli aksesoris sama teman aku dan ternyata diskon 50%. Happy gak sih perempuan? Yaudah, aku mau lanjut belanja dulu, bye! Thank you.